Assalamualaikum. Hari ni last kerja. Petang ni kita akan balik ke Johor. Berjumpa dengan keluarga insya-Allah. Dah agak lama tak balik Johor. Doakan perjalanan selamat untuk kita nak sambut hari raya ni. Bye. Okey, Abang Kai, ada ucapan hari raya tak? Ha? Ada. Selamat hari raya, maaf lahir batin. So, this is my last in the project. So, good luck to all you guys lah. Okay, Abang Kai dah nak meninggalkan kami. So, semoga sukses dan dimurahkan rezeki. Amin. Alright, ada masa kita jumpa lagi. Alright, Abang Kai. Kita lepak mamak tengok bola. Alright, okay, bye. Semak air. Jumpa lagi. Ha? Ya, balik. Gini dah balik. Ah, Mr. Zam. See you after raya. Ha? Abang Kai? Dah demam ni. Demam eh? Selamat hari raya. Kita saudari saudara dari mana? Johor. Alhamdulillah dah sampai airport. Boleh check in dulu. Sementara tunggu flight. Tak boleh check in online pula hari ni. Boleh check in dekat counter. Alright. Sampai airport. Alhamdulillah, akhirnya sampai kita kat Senai. Alhamdulillah. Welcome to Johor. Tu dia, driver dah sampai. Alhamdulillah, driver dah sampai. Alhamdulillah, inilah kita punya driver hari ni. Terima kasih kakak, jumpa ayah. Buat konten ni. Buat konten. Oi, sejuknya. Okeylah, jom kita pergi makan kak. Lapar. Ada tempat ni ah. Ni boleh pusingkan ke sana. Okey, kita on the way cari baju raya. Sama ni. Betul. On the way. Adif. Belakang ke? Ari. Ah, kita nak pergi dekat mana ni? Topen eh? Topen. Ada bazar raya kat sana. Nanti kita tengoklah apa yang dapat sini. Alright. Tak pergi Topen jam teruk. Kita pergi Jaya sudahlah. Tengah excited ni nak cari baju. Nak cari seluar. Adik. Okay, jom. Apa?
Ya, dah tak ada. Hello everyone. So, hari ni kita orang akan bergerak balik kampung. Tapi kita orang dekat je dekat kota ni. Tapi kereta ni terlalu bising. Hey. On the way balik kampung. Adik, bukalah lagu balik kampung. Tak ni. Tak ada vibe raya. Jom tengok kita orang punya perjalanan. Hari ni kita orang balik pada tempat je. Adik. Hai, hai. Diorang ni semua introvert. Okay, bye. Kita orang dah sampai ke kampung. Kampung kita ni sebelah sawit tau. Amik. Amik. Tak ramai lagi yang balik. Ni rumah makcik kita. Mak kita sebetulnya aku masuk rumah berabuk-berabuk semua dah keluarkan. Okey, dah sampai. Adik, help. Wih, sempit. Wih, sip. Tengah aku masuk barang, wih. Buat ketupat, guys. Akak saya pinggang. Pinggang makan okey guys. Ayah okey ya? Tepat. Ini tak ada. Ini tak ada. Alhamdulillah berbuka ya. Oh benda. Ada. Azim. Oh tak pandang kiri kanan. Tak pandang kiri kanan terus. Ah, sini sini kumpul kumpul. Tutup dulu yang set tu. Makan makan makan. Ni ketupat yang Tok Ayah dah buat. Tok Ayah dengan Ayah kot. Cuma belum masuk beras je. Cantik tak? Cantik tak? Siapa nak cuba, datanglah sini. Oh. Ayah komplain. Dia memang dia apa datang ada dia punya. So sampai tu standby. Kita pasang. Sikit lagi. Sikit. Sehari. Sehari kita pasang. Aku baru pejam je. Ayah pantau. Mana tak okey? Mandu. Ha.
Tak okey, reject. Ayah nak bagi. Ha? Ayah nak bagi. Satu patah pinggang lah tu. Okey bang. Okey. Okay. Rambut dah putih. Mulai kan kalau akan buka aku, aku pun putih juga. Anak janggut je putih, rambut hitam. Hitam ori ke hitam apa? Eh, hey, ori bang. Mana ada dai-dai. Jam dah pukul 2 suku, masih mengemas lagi. Belum ada tanda-tanda nak tidur ni. Pagi-pagi dah basuh pinggan tu. Tanggal terus. Malam dia tumbang. Tu lah. Ari. Ari malu-malu muka. Ha. Ha. Kakak. Ayah ambil gambar ni Azim ni. Azim. Azim kat kita tak lepas ni. Ni Ari tengah masukkan beras dalam ketupat. Masuk betul-betul eh, jangan keras, jangan lembik eh. Ni kena cek. Ah, nanti cek balik. Kalau yang longgar tu rapatkan. Ha? Tak boleh cerut. Ah, okey lah. Kalau yang terlalu longgar tu asingkan dulu. Boleh Zim eh? Preparation dah ready. Tunggu nak masak. Yang ni dia tak payah buang ni, yang ni tak payah buang. Yang kau nak buang, yang keras. Yang ni je. Kan? Yang putih dia tak payah, yang lembik-lembik ni. Ah, aktiviti nak sembelih itik. Tengah ikat kepak, nak sembelih itik. Oh, ini basuh ayam pakai mata. Basuh ayam pakai mata. Oh, mantap pun. Ha? Aku nak minta tolong ke? Siang itik. Siang itik. YouTuber. Yeah. Matin. Matin. Video pun dah tak kira macam TikTok. Ini nanti boleh masukkan TikTok. Jadi TikTok ke sah? TikTok ni boleh masukkan TikTok. Tapi YouTube ni buat. Tengok orang kan nak makan orang. Boleh nak. Tak boleh makan anda. Pasang lah sini. Ingat tengah minta TikTok tu. Tak ada TikTok lah. Sorry lah. Pasang aja TikToknya. Ayah. Ayah punya ada. Azim goreng ayam eh? Ya, yeah. Ah, pandai. Sini sikit, ayam yang dia goreng ni. Oh, tengok ayam. Ayam ni
untuk masak merah je. Ini untuk masak, masak merah ni. Ini je. Ni ayah nak masak apa ni? Nak masak. Oh, masak merah. Kat ayam pun ada gaya. Oh. Ini ketupat. Siap. Ini ketupat. Nanti cuma pantau je. Pantau je kat sini. Tak pantau yang boleh. Mak, senyum mak. Senyum, senyum. Senyumlah sikit. Buat sambal kacang. Ini tak boleh miss ni, raya. Mesti kena ada sambal kacang. Buat sambal kacang, menu utama raya. Wah. Tahun ni macam-macam aku buat. Cepatlah anu ke atas. Malam ni masak rendang dengan chef kecil kita ni. Masak ayam masak merah. Esok raya, esok raya. Siap masak. Baru kena garing betul-betul tau. Baru masuk lada. Suka tengok dia, dia ni. Dia menggut, menggut tak. Apa? Ayah pening apa tu? Ayah? Ha? Pening apa? Dah pegang-pegang dahi? Nak kita buat palas. Palas.